Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam nusantara. Sesuai dengan judul dan pembahasan kita kali ini adalah bagian kedua atau part kedua ya, sahabat. Jadi proses pengendapan dari aquaregia atau air kaya sistem asam. Ini air kaya kemarin dari material batuan yang saya temukan. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan pengendapannya dengan menggunakan SMB. Yang pertama urea, yang kedua dan SMB. Hati-hati ya sahabat Jendi, kita tetap menggunakan safety dalam pengendapan menggunakan SMB ini. Nanti aroma baunya sangat menyengat sekali, sangat menyengat hidung. Saya pakai masker dua rangkap ini. Langsung kita praktekkan saja. Tahap pertama pemberian pupuk urea. Guna pemberian pupuk urea di sini untuk menetralisir kadar asam yang berlebihan dalam air kaya ini yang ditimbulkan dari reaksi HNO3 atau asam nitrit ditambah HCl. Kita aduk-aduk sampai pupuk urea ini terlarut dalam air kaya. Tahapan dianggap cukup apabila pemberian pupuk urea sudah tidak ada reaksi lagi dengan air kaya. Itu tanda pemberian pupuk ureanya sudah cukup. Dianggap sudah netral ya air kayanya. Sudah cukup ya sahabat Jendi, kelihatannya sudah tidak ada reaksi lagi dengan pupuk urea. Langkah yang kedua, kita pemberian SMB. Ini saya akan larutkan dengan air hangat SMB-nya. Boleh langsung dicemplungkan ya, boleh ya sahabat Jendi. Dengan catatan nanti setelah selesai pemberian pupuk SMB, kita tambahkan air ya. Pemberian SMB dikira-kira aja sahabat Jendi,
dengan disesuaikan dengan air kaya yang kita akan endapkan. Udah ya, langsung kita campurkan saja cairan SMB. Ada kelihatan merah-kemerahan, itu tandanya biasanya ada logam emas ya sahabat jendi. Sepengalaman saya semacam itu. Nanti kita aduk-aduk-aduk terus ya sahabat jendi, sampai adanya perubahan warna pada cairan air kaya ini. Biasanya menjadi agak gelap, itu tandanya udah mau mengendap dia logam emasnya. Nah, udah mulai ada perubahan warna jadi agak gelap, itu tandanya udah mulai ada pengendapan. Dan apabila untuk sahabat CND mengalami setelah pemberian SMB airnya tetap kuning, itu jangan khawatir ya sahabat CND. Kasih saja soda api atau kostik soda, nanti dia akan mengendap. Untuk pengendapan sempurna kita diamkan selama kurang lebih 6 jam atau sehari penuh ya, 1x24 jam lebih bagus. Ini akan saya diamkan dulu. Nah, lihat sahabat Cendi, endapan yang berwarna coklat ini emas ya sahabat Cendi, endapan lumpur emas. Hasil endapannya tipis ya sahabat Cendi, emasnya sedikit ini. Dari material 1/4 kg, mungkin ini kalau dilogamkan ya 0, sekian ya, dikit sekali. Tapi tidak apa-apa sahabat Cendi, bahwa material yang kita olah itu positif mengandung logam emas.
kita kumpulkan aja walaupun sedikit, karena logam emas sangat berharga ya sahabat Cendi. Kita kumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit ya. Pepatah atau peribahasa bilang kayak gitu ya sahabat Cendi. Masih bau ini aroma SMB, kita tutup aja sahabat Cendi, baunya sangat menyengat. Langkah selanjutnya nanti endapan atau hasil endapan ini kita bilas ya, seperti biasa 3-4 kali bilasan menggunakan air panas ya, supaya endapan matang ya. Setelah mengendap kembali dan airnya menjadi jernih, kita buang, kita bilas lagi dengan air panas. Gimana bang kalau hasil endapan ini kita cukim pakai nitrit? Boleh ya sahabat Cendi. Langsung dilebur ya boleh ya sahabat Cendi, terserah sahabat Cendi. Kalau endapannya sedikit percuma ya sahabat Cendi, logamnya juga kalau menjadi logam tidak kelihatan nih. Untuk sahabat Cendi Nusantara yang bergabung dalam grup sahabat Cendi channel 77, saya ucapkan terima kasih. Semoga kompak selalu kita berbagi ilmu dan pengalaman dalam pengolahan emas. Semoga tambah solid, tambah mempererat tali persaudaraan kita. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan sahabat CND Nusantara, silahkan boleh ya, dengan sangat terbuka sekali. Boleh ikut gabung, kita belajar bersama untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Warna endapannya coklat tua. Dari bahan material batuan ini, kalau sahabat Cendi menemukannya di kali atau di mana ya, pokoknya cirinya semacam ini, dia kayak batu rapuh tapi keras sekali, dan beratnya pun tidak lumrahnya berat batu seperti pada umumnya ya sahabat Cendi. Itu kemungkinan besar mengandung logam emas. Dengan bukti saya proses, ini ada endapan emasnya ya sahabat Cendi. Mudah-mudahan sahabat Cendi mengerti dengan cara pengendapan, tahap pengendapan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.